Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Sehati hadir kembali pada saat ini bersama Bunda Yaya. Dan tentunya hari ini kita sedang berada di kantor SBM. SBM adalah Serang Berkah Mandiri berupa lembaga BUMD-nya Kabupaten Serang yang betul-betul menangani beberapa produksi ataupun beberapa strategi peningkatan ekonomi di tengah pandemi, bagaimana supaya income pemerintah Kabupaten Serang ini meningkat. Telah hadir di studio Bapak Direktur SBM, Bapak Isbandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tentunya kami telah meninjau produksi UMKM-nya SBM boleh diceritakan Pak, tadi melihat ada produksi sepatu. Boleh diceritakan sedikit tentang bagaimana sejarahnya bisa ada pabrik sepatu yang mungil di depan SBM ini. Monggo Pak. Pada saat terjadi krisis memang banyak keluhan dari pelaku UMKM. Terutama berkaitan dengan produktivitas lah. Nah, akhirnya kami berpikir bagaimana caranya berpartisipasi untuk bisa membangkitkan kembali di tengah era COVID ini. Nah, hal yang paling mendasar dalam pemikiran kami, bagaimana caranya UMKM ini tidak hanya sekedar naik kelas, tapi ada peningkatan kesejahteraan. Itu yang penting ya Pak. Makanya naik kelasnya tidak tanggung-tanggung, sekarang meloncatnya lompatannya lebih tinggi. Nah, karena kita gandengkan UMKM kita sekarang memproduksi sepatu kesehatan yang berstandar ekspor. Ekspor berarti internasional ya? Kebetulan lisensi yang kita dapatkan itu dari Italia. Jadi UMKM Kabupaten Serang alhamdulillah bisa memproduksi sepatu kesehatan lisensi Italia yang diberlakukan secara se-Asia Tenggara. Nah, sehingga UMKM kita secara otomatis tidak hanya naik kelas, kualitas produk juga memang betul-betul kualitas ekspor yang kita produksi, dan ini pasarnya mungkin untuk pasar lokal tapi kualitas internasional. Nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi alhamdulillah Bapak Direktur SBM ini telah melakukan terobosan yang memang di masa pandemi harus banyak berinovasi ya Pak ya. Kemudian ketika ini diproduksi di Kabupaten Serang nih, bagaimana ceritanya? Sehingga nanti mudah-mudahan saya lihat tadi ada pemuda-pemuda yang diberdayakan. Bagaimana nih Pak, boleh diceritakan? Ya, jadi saya melihat ada satu konsep yang memang semestinya dikembangkan oleh semua pihak ya, termasuk dunia industri yang ada di Kabupaten Serang harusnya. Jadi membangun kemitraan antara industri besar dengan pelaku UMKM. Nah, inilah yang kita bangun. Jadi produksi yang dilakukan oleh industri itu juga disupport atau disuplai oleh beberapa produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, inilah yang kita jalankan supaya UMKM kita memproduksi bagian-bagian upper ya, atas sepatu. Nah, nanti finishing tetap dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, sehingga kualitas juga tetap terjaga. Jadi memang itu ya, jadi sehingga beberapa nanti cabang ya, cabangnya nanti itu akan dikumpulkan dan tetap diseleksi atau di finishingnya ya tadi ya oleh pihak perusahaan besarnya ini. Kalau boleh tahu Pak, produk apa yang sekarang sedang dilakukan ini? Ya, sekarang ini mereka diberikan tugas memproduksi sepatu untuk kebutuhan anak sekolah. Nah, termasuk kebutuhan untuk lingkungan ASN dan beberapa karyawan di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi memang kalau sudah melingkup ASN berarti kan BUMD punya bergening ya dengan pemerintah Kabupaten Serang ya. Artinya bangga dengan produk UKM Kabupaten Serang. Jadi intinya sekarang kita sedang coba untuk bangun gerakan bela UMKM. Nah, semua institusi yang ada saatnya untuk membeli produk UMKM. Rasa cinta dan memiliki dan bangga memakai produk UMKM. Apalagi ini
brandnya juga sudah branded sebetulnya. Iya. Branded mereknya ekor. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Nah, mereknya Bokoroko. Bokoroko. Tapi nanti ada di bawahnya by UMKM Kabupaten Serang. Oke, ini mereknya udah terkenal loh. Tinggal nanti lihat searching ya. Bokoroko ini searching di Google. Dan ini merek internasional yang produknya Italia punya gitu loh. Dan adanya di Kabupaten Serang, luar biasa. Bapak mungkin bisa diceritakan berapa jumlah pemberdayaan atau jumlah yang akan diberdayakan ya. Di tahap pertama mungkin ya. Dengar besok launching ya, gimana cerita? Besok launching. Ya. Jadi untuk tahap awal kita berdayakan kurang lebih 50 UMKM. Nah dari 50 UMKM ini nanti kita latih sampai mereka mahir betul dengan beberapa spesifikasi keahlian. Nah, mereka hanya dilatih untuk tugas sewing ya, jadi hanya menjahit. Kemudian ada juga yang bagian cutting untuk motong. Nah hanya itu saja spesifikasi keahliannya. Nah adapun untuk finalisasi nanti finishing di perusahaan. Di perusahaan gitu. Besar ya. Nah nanti rencananya dari 50 orang yang tahap awal ini kurang lebih 2 atau 3 bulan ke depan mereka sudah mendapatkan penghasilan dari hasil produksi dan penjualan kita. Nah, mereka diwajibkan membentuk IKM di masing-masing wilayahnya. Oke, nah, jadi nanti mereka bisa memproduksi sendiri di rumah. Sendiri di rumah. Gitu. Sehingga lambat laun di wilayah Kabupaten Serang akan terbentuk kampung sewing. Oh, kampung cutting. Cutting. Nah, jadi itu. Terkenal ya, nggak kampung apa gitu. Jadi kampung sewing dan kampung cutting karena memang judul produksinya, produksinya itu. Oke. Okay. Dan ini dukungan seperti apa lagi yang diberikan dari SBM kepada masyarakat Kabupaten Serang selain ini ya? Iya, untuk sementara memang SBM yang lebih banyak melibatkan UMKM di produksi sepatu ya memang. Sepatu. Nah untuk hal lain, secara kebetulan SBM ya beberapa bulan lalu kita sudah mulai menjalankan juga usaha di bidang kepelabuhan. Nah kepelabuhan ini juga kita memperdayakan masyarakat lokal untuk kegiatan PBM-nya, untuk kegiatan bongkar muatnya dan seterusnya. Iya, terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Kami doakan semoga SBM semakin maju dan terus sama-sama memikirkan potensi-potensi ekonomi yang bisa digali dan bisa dikerjakan lebih banyak lagi. Ya, dan sehingga masyarakat Kabupaten Serang lebih maju dan berdaya. Amin. Terima kasih, demikian Bincang Sehati kali ini. Semoga SBM PT Serang Berkah Mandiri lebih maju dan bisa menjadi kebanggaan warga Kabupaten Serang dan tentunya masyarakat Provinsi Banten khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.